Help me, help me. Help me, help me. Morning guys. So, ijam lah, nanti copyright lah. So today, we are wake up late. So, Afi dengan tu memang tengah memonu dekat situ. Okay, bye. Okay. Jom kita pergi makan. Lepas tu selama setengah balik kemas kemas. On lagi sejam setengah je. Jom ke? Nak makan. Memang tak banyak tengok mak pun macam tu je. Sekejap, Dewi tak tonton. Ya, Iman. Hi guys, today hari ni kita nak pergi breakfast. Okay, promo IG. Oh, promote. Sampai lah. Eh, asyik tadi menyala sekarang tak menyala. Oh, itulah dia dah tukar pula yang tu. Eh, tak lah. Ni memang kerja dia. Tak lah. Duk saya piang sana, saya piang sini. Aku pula. Weh dah, okey. Tak, itu dia dah kat tingkat atas satu. Haa, kan? Hey, Mon. Yes. Tensory A dan S. Yes, Ponu. Hey, Amino. Inilah kerja dia pertama pula je. Well, yesterday, hari ni memang makan murmur je, Amino, ya? Yes. Dia gelap gila. Eh, elephant ni kan? Eh, kita nak order sama kan? Oh, tapi bayar sunset kan? Yeah. Sunset tu pun salah, Iman. Aku dah cakap, aku nak makan tasty chicken. Aku nak makan tasty chicken. Aku pun cakap makan tasty chicken. Dia nak juga makan berry brownie. Hei, tak lah. Tu makan yang cek-cek ni kan? Cek-ceknya. So, aku dah tak suka. Memang makan dia cek-cek gila. Kau tengok ni. Ayam memang tak soggy langsung. I know right. Nampak macam tak berminyak langsung. Kering. Roti lagi teruk. Ya Allah, takut. Telur dia, sampai tengok dah telur dia lah ni. Ni, masalah siapa nak makan ni, aku tak makan. Oh, thank you. Apalah. Eh, tak lah, okey. Okey, Afino macam mana, berkabus tak? Yeah. Dekat genting ni. Ini dah seperti masa depan kita, memang kita tak nampak apa. Inilah masa depan kita, masih blur lagi ya. Eh, melampau lah. Masa depan kau memang dah gelap dah. Hello, masa depan aku still cerah, okay? Amin, tak nak men-story lah. Amin, dah biasa lah. So, cool. Tapi aku tak pakai baju. Okay, Afino tengah tak gambar mana kalau Minong jadi fotografer dia. Ha, tak ada asap je. 21 dengan Celsius. Tak ada. Tak ada. Tadi akhir-akhir orang tu berhubung nafas, keluar asap. Rupa-rupa dia merokok ya. Eh, tak lah. Wah, hebat. Genting Highland. Nah, pergi sana. Mengesot. Nampak lah. Kubo, what are you doing? Hei, teringat pula semalam naik mendalah ni. Memang ride yang paling membosankan dia. Eh, tak lah. Dia bosan. Tapi bosan dia tu memeningkan, kau tak? Macam kalau naik ride lain, taklah bosan tapi taklah pening sangat. Eh, tak lah. Hai, Mai. And memang benda ni adalah benda yang paling dirindui ya. Bukan yang paling dirindui, macam ini adalah first ride yang kita naik ya. Sebab dia macam tak menyeramkan sangat. Betul-betul. So yang paling Pokemon adalah ride ni ya. Ride ni adalah yang paling Pokemon. Memang dia punya ride tu membawa kau ke setinggi bumbung tu. Dahlah setinggi bumbung. Eh, tu apa tu? Oh, ni bumper car lah. Eh, ni, oh ni yang untuk budak-budak punya. Memang ride ni memang paling menyeramkan. So ceritanya ha, macam ni lah ya proses ni. Dia duduk kat situ. Ya, yeah, which is benda tu akan menyengit dahulu ya. Aku tengok je pun dah. Ya Allah takut. Ini baru perlahan je guys. Nanti makin lama dia akan jadi makin laju. Ah, nampak tak? Dia lah makin laju. Lepas tu seat tu pula dia berpusing-pusing kat atas bumbung tu memang. Ah ni, yang ni takut tu. Ya Allah yang takut. Hmm, ingatkan nak naik ni semalam tapi duit. Ha, boleh lah untuk orang dewasa. Dia ni kan. So memang semalam dia orang tak kasi ya aku naik mendalah ni. Entahlah. Bukankah benda ini nampak seperti best guys? Doesn't it look good? Eh, kau tak tahu. Perlahan, at least kita join semua. Eh, right. Yang kita naik dekat Melaka tu lagi best. Memang kita pun. Kau ada kan? Tak ada. Oh, ya ke? Oh, aku yang tak lah. Eh, ha. Okay, kita tengok YouTube ni. Like legit. Oh my god. Sepah lu. Eh, tak lah. Mengemas lu. So, meet you guys. Later. Ya, aku dah siap lah. Cajang. Tak lah, Amino. Okay, guys. Oh, dah sampai dah. Okay guys, so sekarang kita nak turun dan check out. Sedih nak tinggalkan genting. Hi
Hi guys, so sekarang kita orang dah check out. Senang je check out. Lebih check in itu lebih kalau. Check out memang senang je. Masuk dalam mesin pastu dah. Kalau yang check in tu Eh janganlah tunjuk dahi kau je. Oh, sorry. Okay, so sekarang kita nak pergi dekat cable car, nak turun. Pastu jalan lagi dekat Premier Outlet. Yep. Tak tahu nak shopping ke tak, tengoklah dulu. Tak payah. Okey, kita nak membazir duit. Suruh pergi cucuk keluarkan duit dah nak. Ya, yeah, jangan nak mengada, suruh aku keluarkan duit. Ni kononnya guys, 7351 bilik katanya lah. Eh, dah lah. Guys, kita nak gerak. Okay lah. Tunjuk. Yes, mana Fino? Aduh. Cing. Jadi dapat juga. Oh, ya Allah. Dapat juga bertiga. Okay, cepat. Astagfirullahaladzim. Aku nak balik jadi. Ini dia macam pelancaran. Okey. Ha. Okey. Tiga. Launching. Belum. Okay. Belum. Belum. Lagi kita kat sini. Dua. Satu. Itulah. Cuba kalau benda ni jatuh. Okay. Aku dah rasa dah sejuk. Bila lah nak buka ni? Cuma. Aku tak tahu lah kamera kau ni ke oh tak lah memang kekaburan di ni ya. Oh tu lah yang si logong tidur tu tempat hotel. Mana? Macam susah nak bergerak je kalau dia duduk. Oh itu ke? Itulah. Timpah hotel. Cantik ke? Tak. Cantik lah. Itu muka kau yang tak cantik, bukan gambar aku tu yang tak cantik. Dah lah. Belayar ke dunia kayangan. Aiman, cuba lo nyanyikan lagu Dunia Kayangan. Dunia kayangan. Aku lupa. Dunia impian. Tak boleh. Aiman, cepat dah nak sampai, ya Allah takut. Aku tak faham dengan jantan ni. Aku tangkap gambar dia cantik-cantik. Dia tangkap gambar aku buruk, ya Allah takut. Kalau korang boleh tengok dekat IG dia, memang gambar cantik-cantik. Sebab siapa yang tangkap, aku lah. So guys, sebelum gerak semalam, RM10,800. Selepas, RM11,600. Orang tu? Kita nak balik, nasib baik kita-kita je. Oh, beg aku kat situ. Aiman, ambil beg aku, nanti dia sepik pula kat situ. Thank you. Nanti diorang kena kongsi-kongsi tau. At least kita pergi, kita just kongsi dengan seorang Acik Syed nanti je. Malas nak sampai. Keluar. Malas nak keluar pun dia kau keluar. Cepatlah keluar ya Allah, yang tahu aku budak ni kan. Weh, aku punya zip tak tertutup lah. Sampai sudah guys. Weh, telinga aku macam tak boleh dengar apa-apa sekali. Boleh rasa masuk kejap, tengok-tengok. Oh, pepero dia memang besar ya. RM33, murah lah ni. RM33. Kan murah kan? Ha, murah lah. RM33. RM6.9 je. Dalamnya ada berapa? Tak ingat lah. Weh tu, 3 untuk 10. Nak? Nah. Aku beli 1, kau beli 2. Ni? Ha. Sekejap, belum lagi ha. Okay. Kita kena ingat, nak diet, mana boleh makan coklat? Diet-diet pun gemuk je aku tengok. Aku dah lama tak makan coklat, okey? Aku lagi kurus daripada kau tu je aku nak cakap. Wah, memang ada produk-produk Korea ya. Sengukang. Kampong. Asal kampong? Pan. Oh, dah lah. Aku pun baca ni apa ni? Poka chip. Right now, I'm dilemma. I don't know whether I should buy this paper or not. But I think I'm just going to buy this for my little sister. Cinca. Should I or not? Oh my god. I couldn't believe myself that I'm going to buy these two little things. Dari tadi tu murah juga tau barang dia. Itulah pasal. Tak lah yang makan ni. Tu jadi macam ni. Ya tak lah, memang sesuatu ya guys. Memang selama ni Amino yang korang sanjung-sanjung tu, kononnya nak makan yocor, four finger, mamah tiba-tiba memang first time ajak kita orang pergi food court. Kau gitu. Tiba-tiba nak pergi food court. Memang sesuatu. Macam model tak gitu? Tujuk sikit. Jadi cantik lah gambar gua. Peratuh? Mas lah tak gambar. Banyak sangat gambar kan? Hit you with a true. Mana kau je tu? Kau mesti pandang beg coklat. Amino, kau tak mana? Tak.
nampak je tu jumpa. Eh, salah jumpa je. Terkejut aku weh, kau ni minat bermur kau. Eh, RM33 murah lah ni, RM33 weh. Terima kasih Kak Afino sebab takkan gambar aku sendiri cantik. Semua yang cantik je ni. Okey, tunjukkan fit dia. Tunggu sekejap, kena lah tu tengok sebab dia tak fokus. Ni semua Afin yang tangkap. Ni semua memang Afin tangkap. Kecuali yang selfie lah. Yang selfie tu sendiri-sendiri dia tangkap. Yeah. Tapi tengok semua macam cantik belaka ya. Ya, memang satu picture 400 style. Ni yang baru post guys. Tak gitu. Tak gitu, rambut dia aku rebonding. Lagi setengah jam sis. Nak buat apa ni? Setengah jam. Yalah, setengah jam lah tu. Kita tengah membosan-bosan ni. So, dah pukul 3. Kenapa cakap aku tak ada? Dah bergaduh pula pasal lain. Okay. Our bus is on 3:30 and now it's only 3:30. We are so exhausting. And my legs already crying. Okay guys, so nak kena balik. Hello. So this is the bus. Next destination, Times Square. Yeah, sekarang ni kita tengah plan. Lagi Times Square lah next. 3 bulan lagi. Ya ke? 3 bulan lagi? Kau jangan tadi bodoh tak? Next 2 bulan akan datang mungkin Times Square. Ya, Times Square. Cincang. Duh, memang Aiman dia tak susah je. Aiman? Dia gitu. Tuah Alfino eh, tak adalah. Tuah Aiman lah. Tuah Aiman pula. Di belakang ni, Bas Selangor. So, sini kita keluar-keluar terus naik Bas Selangor. Yelah, tu kalau dah keluar, dia dah pergi dulu. Sini aku. Nampak, dia tengah pernah menepuk tu. Pula memang dapat. Kau terlepas ni, setengah jam tau. Lebih setengah jam. Kenapa Afino? Afino kenapa? Pepero dia tetang sampah pepero aku weh. Mahal tu lah. RM33 murah lah ni. RM33 weh. Sini dinamakan lah. Afino? Memang berlari je. Apa? Tak juga berlari je. Sampai nak ambil pepero. Tu campak pepero aku dalam tu. Nak balik dah. Tekan lah. Bye Pono. Mandi? Yes. You je kau? Takde lah. Hey, isteri kau nak jogging? Yelah, sejak aku jogging pun. Sejak-sejak. Dah besok tak? Isteri kan? Yes. Setiap hari tau aku pergi? Esok lah. Isteri, kita jumpa. I forgot to say guys that I lupa nak buat outro. Bila I tengah edit second day vlog baru I ternampak lupa buat outro. So, bye guys. Thanks guys for watching and hope you guys like and subscribe. Ignore my messy hair and yeah. Bye guys. Love you guys.